Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azzaqullah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di hari ini, hari Jumat tanggal 28 ya, bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kebaikan seusai kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh tadi menjadi pembuka hari kita, menjadi miftah al-yaum, kunci kebaikan dan keberkahan kita di hari ini. Amin rabbal alamin. Kita akan melanjutkan jamaah sekalian pembahasan dari kitab yang sama, yaitu Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Ya, belajar memperdalam agama itu adalah merupakan benteng atau perisai diri seseorang, penjagaannya dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian dunia. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman yang ke-37, di baris yang kedua jamaah sekalian. Kita akan lanjutkan di baris yang ketiga, halaman 37. Kata beliau, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, As-subulu ad-dallah kathiratun laisa laha adad. Ya. Jadi jalan-jalan kesesatan itu banyak sekali. Laisa laha adad, ya, tidak terhitung jumlahnya. Ya, jadi setelah beliau menukil ya firman Allah yang disampaikan di atasnya, yaitu bahwasannya sesungguhnya ini adalah jalanku, sirati mustaqiman, ya, jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum, ya, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, ya, subul, subul itu jamak dari sabil, jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum, nanti kalian akan bercerai-berai, terpisah-pisah. Jadi as-subul ad-dallah katsirah, jalan-jalan kesesatan itu banyak sekali. Tidak ada atau tidak terpaku pada jumlah tertentu. Laisa laha adad. Wal an tara al-firaq wal jama'at katsirah laisa laha adad. Ya. Engkau lihat firqah-firqah, ya, jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang banyak, laisa laha adad, yang tidak terhitung jumlahnya. Lakin jamaah ahli sunnati wal jamaah wahidah. Ya, namun, jamaah kelompok, golongan ahli sunnah wal jamaah itu satu. Ya, jadi tidak berbilang, tapi satu jumlahnya. Min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an taqum as-sa'ah, ya, mulai dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat hanya satu, ya. Jadi golongan kelompok, ya, ahlus sunnah wal jamaah satu jumlahnya mulai dari dulu sampai hari kiamat. Ya, ini berdasarkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Ya, jadi akan senantiasa ada ta'ifah, satu golongan ta'ifah. Ya, kalau bergolong-golongan ta'if. Ya, di sini satu golongan ta'ifah. Min ummati, dari kalangan umatku, 'alal haqqi zahirin, mereka di atas al-haq, zahirin, tampak, muncul, terlihat. La yadurruhum man khadalahum,
zahirin tampak. La yadurruhum man khadalahum, ya, tidak memudaratkan mereka orang yang menghinakan mereka. Ya, mungkin disudutkan, ya, mungkin dihina, mungkin diejek dan sebagainya, tetap mereka tegak di atas al-haq zahirin. La yadurruhum man khadalahum, ya, tidak memudaratkan mereka siapa saja yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum, tidak pula siapa yang menyelisihi mereka. Ya, mungkin tidak menghina tapi menyelisihi, jadi tidak memudaratkan ta'ifah tersebut. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sampai datang yaumul qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Na'am sayakun hunaka man yuhawwin min sya'nihim, ya benar, bisa jadi ada, ya, orang yang atau siapa yang yuhawwin, ya, yang merendahkan, menyepelekan, min sya'nihim, dari urusan mereka. Man yujahilahum, yang membodohkan mereka, menganggap mereka itu jahil. Man yastaghfilahum, membuat mereka itu lalai atau melalaikan mereka. Man yaqul haula'i nasun salihun, ya, suara-suara tersebut diantaranya mengatakan, yang menjelekkan tadi, haula'i nasun salihun, ya, mereka itu orang-orang yang soleh. Walakin ma ya'rifun al-waqi', ya, tapi mereka enggak tahu apa realita, mereka enggak tahu keadaan, ya, ya benar, ya, ini katanya yang enggak suka, ya, jadi mereka itu soleh, ahli ibadah, tapi mereka itu tidak tahu waqi', tidak tahu keadaan, tidak tahu realita. Wala ya'rifuna kadza, dan mereka tidak mengetahui atau mengenal ini, ya, jadi dianggap tidak tahu tentang kehidupan, tahunya hanya urusan agama semata, urusan ibadah saja. Ini, ya, tuduhan, ya, atau ucapan yang tidak baik, yang menjelekkan golongan tersebut di masa-masa tertentu. Kullu hadza yajibu 'alal muslim alla yultafat ilaihi. Semuanya ini, ya, maksudnya ucapan-ucapan seperti itu sama sekalian, maka wajib atas setiap muslim alla yaltafit ilaihi, untuk tidak menoleh kepadanya. Ya, maksudnya itu jangan digubris, ya, ucapan-ucapan tersebut yang merendahkan, yang menghinakan dan seterusnya, tidak perlu untuk diperhatikan. Ya, alla yaltafit ilaihi. Ya, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kembali beliau menyebutkan petikan hadis, mereka itu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, siapa orang yang seperti apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. La najata illa bihada, ya, tidak ada keselamatan kecuali dengan ini. Luzumu jama'atil muslimin, ya, melazimi jamaahnya kaum muslimin, melazimi bersama dengan mereka yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya di paragraf berikutnya, wa alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah, dan hendaknya kalian bersama para jamaah. Ya, jamaah itu siapa? Mereka yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau dan para sahabat. Fa inna yadallahi 'alal jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah di atas al jamaah. Wallati wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi akthar min hadith hasana 'ala an nakuna ma'al jama'atil mutamassikati bi tariqati nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqati ashabi. Dan beliau dalam banyak hadith itu memerintahkan, memotivasi, ya, lebih tepatnya, kita semua untuk bersama jamaah atau golongan yang berpegang teguh dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita tahunya, Saudara? Bagaimana kita tahunya golongan tersebut atau fulan berada di atas sunnah? Ya, tentu dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan melihat apa yang dilakukan, apa yang diyakini sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka berpegang teguh dengannya, berarti mereka berada di atas
agama ini berada di atas apa yang disunnahkan, diberikan petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi neracanya atau barometernya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita menilai ya setiap kelompok atau setiap golongan tersebut apakah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran dan sunnah atau sebaliknya. Ya, kita disuruh bersama mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas jalan para sahabat beliau. Lanjutannya, wa tariqati salafi hadhil ummah, dan jalannya salafnya umat ini. Ya, salaf itu golongan yang terdahulu. Salaf yang terdahulu. Terdahulu dari umat ini, ya, maksudnya generasi-generasi pertama dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna salafa hadhil ummah hum adra wa aqrab ilal haq mimman ja'a ba'dahum. Karena salafnya umat ini, golongan-golongan yang awal, mereka itu adro, ya lebih apa? Lebih tahu. Wa aqrab, lebih dekat kepada kebenaran, mimman ja'a ba'dahum, daripada golongan atau mereka yang datang setelah mereka. Coba begini gambarannya. Jadi Nabi SAW kurang lebih 14 abad yang lalu, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menyampaikan wahyu Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang berada di masa itu yang mengimani dakwah beliau? Nah, kita enggak berada di masa tersebut. Yang berada di masa tersebut para sahabat beliau. Berarti para sahabat menangi masa turunnya wahyu. Tahu di saat wahyu turun, tahu yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti kita mencontoh kepada salaf, artinya golongan umat yang pertama dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih tahu, lebih dekat kepada kebenaran. Masa turunnya wahyu mereka menangi, sabda Nabi pun mereka dengarkan. Ini golongan sahabat. Ya. Wa li hadza athna sallallahu alaihi wasallam 'alal quruni ats-tsalatsa aw al-arba'. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Qurunits Tsalatsah, ya generasi yang tiga atau empat. Beliau menyatakan khairukum qarni, ya sebaik-baik kalian. Kalian itu siapa? Umat beliau. Ya sebaik-baik kalian qarni, generasiku, abadku. Ya, maksudnya generasi pertama coba sekalian sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kok sebaik-baik umat beliau coba sekalian? Ya, tadi saya jelaskan menangi masa turunnya wahyu. Kemudian Allah jadikan mereka sebagai apa? Manusia, sebagai orang-orang yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela beliau, bersama beliau dalam suka dan duka. Ya, kita semua enggak mengalami ya masa-masa beratnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal sekali. Ya, kita semua tidak pernah mengalami ya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Masa-masa kesulitan di masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini dialami semua oleh para sahabat. Ya, sehingga para sahabat itu generasi yang paling mulia dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah memuji mereka dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu memuji mereka. Allah puji Muhajirin, Al-Ansor. Demikian pula di sini beliau menyatakan khairukum qarni, sebaik-baik kalian generasiku. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Tsumma alladzina, kemudian orang-orang atau mereka yang yalunahum, setelah mereka. Mereka sahabat. Berarti setelah sahabat. Ya, bisa disimpulkan yang kedua ini golongan tabi'in. Golongan yang pernah atau umat yang pernah bertemu sahabat. Umat yang pernah bertemu sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Berarti generasi setelah tabi'in. Itu diistilahkan dengan tabi'ut tabi'in. Tabi' artinya pengikut. Tabi'in, para tabi'in. Pengikut maksudnya generasi setelah para tabi'in. Mereka yang pernah bertemu tabi'in, tapi tidak bertemu sahabat. Tiga generasi inilah jamaah sekalian yang merupakan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Nah, kata perawi hadis, la adri dzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Ya, kata perawi hadis, saya tidak tahu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua qarnain atau tiga. Ya. Maksudnya di sini saya enggak tahu atau lupa ya, perawi di sini tidak memastikan apakah beliau menyebutkan dua atau tiga.
ada. Kalau dua berarti apa? Masa sahabat dan tabi'in. Kalau tiga berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Thumma akhbara sallallahu alaihi wasallam in annal amra sayataghayyara ba'da hadhihi al-qurun. Ya, kemudian beliau mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkara itu akan berubah setelah generasi-generasi tersebut. Ya. Wa annal amra sayahduth fihi ma yahduth, dan bahwasanya perkara, ya, maksudnya adalah keadaan umat ini dalam berpegang dengan agamanya, itu akan berubah, akan terjadi sesuatu apa yang akan terjadi. Waqad waqa'a, dan ini sungguh telah terjadi, ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh beliau. Fa ba'da intihai 'ahdil qurunil mufaddala hasala fil ummati ma hasala minal fitan. Memang benar demikian, ya, jadi setelah selesainya generasi-generasi tersebut yang mulia, terjadilah di umat ini apa yang terjadi berupa fitnah-fitnah, berupa ujian-ujian, berupa ketergelinciran-ketergelinciran jamaah sekalian. Wa minad dakhil, ada sesuatu yang masuk, ya, yang yang mengeruhkan. Wa minal madzahibil mukhtalifah, yang muncul madhab-madhab yang mukhtalifah, yang beragam. Ya, minal manahib madhahib al-mukhtalifah, muncul madhab-madhab yang mukhtalifah, yang beragam. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini bukan madhab fiqhiyah, ya, bukan madhab fiqhiyah yang kita ketahui. Ya, madhab yang empat tidak demikian, tapi maksudnya beliau adalah, ya, sekte-sekte dalam agama jemaah sekalian yang beragam. Yang beragam, yang mulai menjauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa 'alal haqqi illa jama'atil muslimin, dan tidak tersisa di atas kebenaran kecuali jamaahnya kaum muslimin, alladzina tamassaku bima kana 'alaihi as-salaf as-salih, yang mana mereka itu berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya salafus salih, salaf pendahulu as-salih yang salih. Wa du'atut tajdid alladziina yujaddiduna hadzal din lihadzihil ummah wa man tabi'ahum wa saru 'ala nahjihim. Demikian pula para du'at at-tajdid, ya, para da'i, para ulama pembaharu. Ya, du'atut tajdid, para ulama pembaharu yang mereka itu yujaddidun, ya, memperbaharui hadzal din, agama ini. Lihadil ummah, terhadap umat. Apa maksudnya memperbaharui, meluruskan, menguatkan, ya, yang tadinya ngeruh, yang tadinya mulai banyak hal-hal yang dimasuki dalam agama ini, mereka meluruskannya. Dan ini ada di setiap 100 tahun para mujaddid lihadihi al-ummah. Ya, akan selalu ada du'atul tajdid. Wa man tabi'ahum wa saru 'ala nahjihim, dan siapa saja yang mengikuti mereka dan berada di atas nahjihim, manhajnya, metode yang mereka jalani. Ya, jadi kita kepingin, ya, kembali kepada Islam yang sebenarnya. Jadi kita kepingin kembali kepada Islam yang sebenarnya yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama, berarti kita menjadikan barometernya adalah Al-Qur'an. Yang kedua as-sunnah, kemudian menurut pemahaman para salaful ummah. Ya, kenapa menurut pemahaman para salaful ummah? Karena di antara firqah-firqah itu ada yang Quran sunnah dasarnya, tapi tidak dengan pemahaman salaful ummah. Ya, bisa jadi, ya, seperti khawarij, ya, misalnya memahami ayat-ayat dengan pemahaman sendiri. Ini bisa membawa kepada kesalahpahaman. Maka ahlus sunnah wal jamaah prinsipnya kembali kepada Quran dan sunnah, dikembalikan pemahamannya kepada para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Lanjutannya, wa hadza min ni'amillah anal khaira yujad, ya, dan ini termasuk nikmat Allah bahwasanya kebaikan itu akan selalu ada. Ya, ada ketergelinciran, ada sesuatu yang masuk jemaah sekalian yang bisa merusak, ya, agama ini, tapi akan ada selalu kebaikan dalam umat ini. Ya, mahma katsura syarr, betapapun keburukan itu banyak, fa innal khaira yujad. Maka kebaikan itu mesti masih ada, akan selalu ada. Min ajli an yarji'a ilaihi man aradahu, dengan tujuan
supaya mau kembali orang yang mau. Ya. Jadi akan Allah tampakkan ya di setiap zaman itu, meskipun di situ banyak ketergelinciran, fitnah, akan ada golongan yang tetap berada di atas al-haq, dan ini terus sampai nanti mendekati yaumul qiyamah. Supaya apa? Supaya orang yang mau kembali kepada al-haq itu tahu dan bisa melazimi kelompok tersebut yang berada di atas kebenaran tadi. Ini yang maksudnya min ajli an yarji'a ilaihi man aradahu, supaya kembali kepadanya siapa orang yang ingin apa? Kebenaran. Wali ajli an taquma hujjatullah jalla wa ala, dan supaya tegak hujjah Allah jalla wa ala atas makhluknya. Fahmahma kathurat alfitan wa mahma kathurat asyurur illa annal haqqa mawjud walhamdulillah. Jadi meskipun banyak fitnah-fitnah, kesesatan-kesesatan, ketergelinciran, betapa banyak keburukan-keburukan, namun al-haq akan ada walhamdulillah. Ya, coba dari 1400 tahun sampai zaman kita masih ada kebenaran, masih ada al-haq, masih ada komitmen kepada Quran dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah, meskipun banyak ketergelinciran di masa sekarang. La naqul, ya, di paragraf selanjutnya, kita tidak mengatakan innal ummatal islamiyata ghaibah. Kita tidak mengatakan bahwasanya umat Islam ini ghaib, umat Islam ini tidak muncul. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kama yaqulu ba'dul kutab, sebagaimana ditulis atau dikatakan oleh sebagian penulis. Au ba'dul khutaba, atau sebagian khatib-khatib, bahwasanya umat Islam mawjudah. Yang benar, umat Islam tetap ada. Ya, jadi beliau mensitir ya perkataan sebagian orang atau penulis atau siapapun yang mengatakan bahwasanya umat Islam itu tidak tampak, atau bahasa lainnya itu apa, bahasa Arabnya di sini ghaibah, ya tidak tampak. Yang benar tetap ada yang komitmen di atas Quran dan Sunnah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walillahil hamd, ya, segala puji bagi Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati. Dasarnya apa? Dasarnya hadis tadi, akan senantiasa ada segolongan, sekelompok dari umatku, alal haqqi zahirin, yang tetap tampak muncul di atas al-haq. Lakinna sya'na birruju'i ilaiha wal indimami laha. Tapi yang penting dipentingkan di sini jemaah sekalian itu adalah kembalinya kepadanya. Kepada apa? Kepada kebenaran tadi dan bergabung dengannya. Ya. Jadi akan terus ada kebenaran tersebut, tapi masalahnya kita kembali atau tidak kepada kebenaran tersebut. Allah akan jamin kebenaran tetap ada. Tinggal kitanya kembali kepada kebenaran, bertamasuk atau tidak. Nas'alullah azza wa jal, kita mohon kepada Allah azza wa jalla an yaja'alana wa iyyakum, agar Allah menjadikan kita semua mimman ya'rifuna al-haq, termasuk mereka yang mengenal al-haq, wa ya'maluna bihi, mengamalkannya, wa yatamassakuna bihi, berpegang teguh dengannya. Berarti ada tiga ya, bisa kita kasih garis bawahnya pakai pensil ya. Ya'rifuna al-haq, mengenal al-haq dengan cara menuntut ilmu tentunya. Habis mengenali, wa ya'maluna bihi, mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, wa yatamassakuna bihi, berpegang teguh dengannya. Ini wasiat beliau sama sekalian dan doa beliau. Ya, agar kita termasuk mereka yang mengenal, mengamalkan, berpegang teguh dengan al-haq. Baqiyat nuqtatun akhirah fil mawdu. Ya, tersisa satu perkara terakhir dalam pembahasan ini, kata beliau. Yaitu, anna min asbabin najah minal fitan aidan kathratud du'a. Kita kasih garis bawah, wahia anna min asbabin najah, termasuk di antara sebab keselamatan dari fitnah-fitnah, yaitu banyak berdoa. Ya, setelah kita berusaha mengamalkan, berusaha tamasuk, kemudian berusaha hati-hati dari ketergelinciran, apa penting juga banyak doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal muslima yukthir minad du'a, dan bahwasanya seorang muslim itu memperbanyak doa. Perbanyak apa? Doa. Ya, di sini bisa yakthir, bisa yukthir, tapi yang benar yukthir. Ya, melihat kalimatnya, jadi
kalimatnya menuju ya kepada memperbanyak. Dan seorang muslim memperbanyak apa? Doa. Ya, jadi bukan yakthur tapi yukthir, memperbanyak apa? Doa. Nah, doa yang kita panjatkan banyak sekali teman-teman sekalian, doa mohon keselamatan, mohon rezeki, mohon kebaikan. Nah, di antara doa kita apa? Mohon keselamatan dari ketergelinciran. Bi an yahmihi Allahu minal fitan, ya, supaya Allah apa? Menjaga kita dari ketergelinciran tersebut. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ista'idzu billahi minal fitan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bagaimana cara berdoanya? Ya boleh kita berdoa dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia sama sekali. Ya Allah, lindungilah hamba dari kesesatan, dari ketergelinciran, dari jalan-jalan yang menjauhkan hamba dari agama ini. Ya, atau dengan bahasa Arab, ya intinya kita memohon perlindungan dari ketergelinciran dan hal-hal yang menjauhkan kita dari agama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir beliau yasta'idzu billahi min arba, berlindung diri kepada Allah dari empat perkara. Wa ya'mur bidzalik, dan beliau perintahkan akan hal itu. Beliau ista'idzu billahi min arba, menyatakan berlindung dirilah kepada Allah dari empat hal. Yang pertama min adzabi jahannam, ya, dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, ya, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian-ujian kehidupan, ujian-ujian kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah ujian ketika al-masihid dajjal muncul. Ini yang kita ucapkan setiap sholat di penghujung tahiyat, ya, sebelum bersalam. Kalau kita renungkan, subhanallah, di situ sudah terdapat, ya, perlindungan diri kita kepada Allah dari ujian-ujian dunia. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian kehidupan, ujian kematian. Fa'alal muslim an yukthir minad du'a, maka seorang muslim atau atas diri seorang muslim untuk memperbanyak doa. Perbanyak doa. Karena yang punya hidayah siapa? Allah SWT. Dialah Al-Hadi yang memberikan hidayah. Ya, yang memberikan taufik kepada seorang hamba. Di sini kita di samping berusaha mengamalkan tamasuk, jika perlu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. An yaqihi Allahu min syarril fitan, agar Allah menjaga kita dari keburukan fitnah-fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang zahir, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa an yuliha 'ala Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita yulih, ya yulih itu apa? Terus mohon kepada Allah bersungguh-sungguh, ya, terus memohon. Ya, itu ada istilah para ulama, kalau seseorang itu terus mengetuk pintu akan dibukakan. Ya, terus mengetuk pintu akan dibukakan. Artinya orang perbanyak doa, kemungkinan insya Allah akan diijabah. Terus mohon, terus mohon, terus mohon, dikabulkan insya Allah. Ini yulih alallahi subhanahu wa ta'ala. Wa yukthir minad du'a, memperbanyak doa. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qaribun mujib, ya, karena Allah Azza wa Jalla itu maha dekat lagi maha mengabulkan. Man laja'a ilaihi hamahu, ya, barang siapa yang luju kembali kepada Allah, hamahu, Allah akan lindungi hamba tersebut. Wa man ista'adha bihi a'adahu, barang siapa yang meminta perlindungan, Allah lindungi dia. Wa man da'ahu istajabalahu, barang siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan ijabahi dia. Ya, wa huwa yanzil subhanahu wa ta'ala, ya, kulla lailatin, ya, dan dia Allah azza wa jal turun ke langit dunia setiap malam. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hina yabqa thuluth al-lailil akhir, ya, ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, ya. Di sini prinsip ahli sunnah wal jamaah mengimani tanpa kita menanyakan bagaimananya, tanpa kita menakwilnya, tapi kita mengimani sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman ketika itu, jemaah sekalian, di sepertiga malam yang akhir,
Hal min sa'ilin fa'uktiyah. Adakah yang meminta sehingga aku beri dia, sehingga aku kabulkan? Hal min da'in fa'astajibalah. Adakah orang yang berdoa sehingga aku ijabah? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang mohon ampunan sehingga aku ampuni hamba tersebut? Ya, artinya maksudnya beliau di antara waktu-waktu doa yang sangat baik yaitu di sepertiga malam yang akhir. Waqad fataha babahu subhanahu wa ta'ala lisailin, dan sungguh Allah telah membuka pintunya kepada orang-orang yang memohon. Al-lail wan nahar, malam maupun siang. Walakin hadhihi ziyadah, ziyadah fursah yu'tiha Allahu li'ibadihi rahmatan bihi. Ya, ini tambahan ini. Ya, maksudnya anugerah ini sama sekalian, ini adalah kesempatan, ya, fursah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, rahmatan bihi, sebagai rahmat atas mereka. Ya, maksudnya ketika di dunia masih ada kesempatan sama sekalian. Sebelum seseorang itu meninggal, masih ada kesempatan untuk apa? Banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang paling mulia salah satu waktu ijabah di sepertiga malam yang akhir. Fal muslim yukthir min du'a illahi azza wa jalla fi kulli waqtin, ya, maka seorang muslim itu memperbanyak doanya kepada Allah azza wa jalla fi kulli waqtin, di setiap waktu. Wala siyama fil halatil fadilah, terutama di waktu atau keadaan-keadaan yang fadilah, yang mulia, yang utama. Wal awqatil fadilah, waktu-waktu yang fadil. Halat, keadaan-keadaan. Awqat, waktu-waktu yang fadilah. Diberikan contoh, al-halatul fadilah, keadaan-keadaan yang mulia, yang utama, diantaranya ketika sujud. Ketika sujud, sempatkan untuk berdoa jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil doa-doa dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, atau doa-doa kita dengan berbahasa Arab di waktu kita sujud, ya. Biasanya ini bisa kita lakukan ketika sholat sendiri, ya, atau bersama imam ketika masih ada waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan wa ammas sujud fa akthiru fihi minat du'a. Ya. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah padanya itu doa. Fa qaminun an yustajaba laku. Sungguh atau maka sangat layak dikabulkan doa tersebut atas kalian. Ya. Jadi ketika rukuk, agungkan Tuhanmu. Ketika sujud, perbanyaklah doa. Sangat layak doamu akan dikabulkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya, yaitu ketika dia bersujud. Fa akthiru addu'a, maka perbanyaklah berdoa. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Kemudian contoh yang waktu-waktu, wa fil awqatil fadilah, di antara contoh waktu apa jemaah sekalian? Mithl akhir al-lail, akhir malam, sepertiga malam yang akhir, atau seperakhir dari waktu hari Jumat. Berada di hari Jumat, ya, akhir-akhir waktu di hari Jumat, ya, akhir-akhir waktu setelah asar di hari Jumat. Wa adbari sholawat, ya, setelah sholat-sholat fardu, di antara waktu-waktu yang fadilah sama sekalian. Al-insan yulih ala Allah, ya, seseorang itu hendaknya yulih, jadi dia berdoa dengan sangat kepada Allah. Wala yaghfal, janganlah dia lalai. Wala yaghfal 'anid du'a, jangan lalai dari berdoa, khususan talabun najah minal fitan, ya, terutama doa mohon keselamatan dari fitnah, ya, termasuk dalam Fatihah saat salat, ya, ihdinash shiratal mustaqim, di setiap rakaat, ya, kita mohon kepada Allah diberikan jalan yang lurus. Khususan talabun najah minal fitan, li'annahu idza salima minal fitan fa innahu salima min kulli syarrin, ya. Karena kalau dia itu selamat dari fitnah-fitnah, maka dia akan selamat dari seluruh keburukan. Dia selamat dari fitan, maka dia selamat dari seluruh keburukan. Idza salima minal fitan, salima dinuhu. Kalau dia selamat dari fitnah-fitnah, agamanya selamat. Agamanya apa? Terpelihara. Wa idza salima dinuhu, salimat akibatuhu. Ya, kalau agamanya terpelihara, terjaga, maka akibatnya dia juga akan selamat.
akan selamat dunia maupun akhiratnya. Wa'ala kulli hal ini kalimat yang sering diucapkan ya dalam bahasa Arab. Wa'ala kulli hal ya, maksudnya intinya atau atas semua keadaan ya, atau bahasa kita itu ala kulli hal, yang penting gitu ya. Wa'ala kulli hal al-fitan kathirah wa tatanawwa, ya, fitnah-fitnah itu banyak dan beragam. Ya, ini beliau menyimpulkan ya, fitnah-fitnah itu banyak dan beragam. Wa du'at ilal fitan aidan yakthurun, ya, dan penyeru-penyeru kepada fitnah-fitnah, kepada ketergelinciran itu banyak. Wa yatadarrabun wa yudarrabun, mereka itu yatadarrabun belajar, melatih diri mereka, wa yudarrabun dan mereka juga dilatih. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun min jildatina, kaum dari kulit kami. Ya. Maksudnya dari golongan kami, wa yatakallamu nabi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kami. Du'atul fitan yatakallamu nabi alsinatina. Ya, jadi penyeru fitnah-fitnah itu mereka berbicara juga dengan lisan-lisan kita, dengan bahasa kita. Wahum min jildatina, mereka juga dari jildatina, ya, dari golongan kita, maksudnya dari kabilah, ras atau suku atau negeri kita. Minal Arab aktsaruhum, dari bangsa Arab kebanyakannya. Au min aqaribina aidan, atau bisa jadi dari kerabat-kerabat kita juga. Ya, fa'alal insan an yahdara wa la yaqtar, maka seseorang itu hendaknya hati-hati dan jangan dia tertipu. Masya Allah. Ya. Kita cukupkan dulu ya jamaah sekalian sampai di halaman 41 di baris yang keempat. Ya, intisari dari apa yang beliau sampaikan tadi jamaah sekalian yaitu tentang bahwasannya jalan-jalan kesesatan itu banyak sekali. Jalan keselamatan ada satu. Yang kedua, mereka yang berpegang teguh di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada di setiap zaman dan mereka akan tampak zahirin. Kemudian juga pentingnya seseorang untuk ma'rifatul haq, mengenal haq, mengamalkannya dan termasuk dengan al-haq. Yang terakhir, pentingnya seseorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ya jamaah sekalian, semoga apa yang tersampaikan dari beliau tadi bermanfaat ya, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian, dan semoga Allah menjaga diri kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.